Oke guys, kembali lagi bersama saya Arnold Octavian Agung Wibawa ya. Pada video kali ini saya masih akan melanjutkan bermain game Panah Pansi 8 yang remastered yang versi Android ya. Oke, langsung saja kita lanjut bermainnya, langsung saja kita pilih continue ya. Ini kita akan pilih slot 1 ya. Ya, kita akan load yang data 9 tapi kita akan save di data 8 ya. Sekarang kita load yang data 9 dulu nih yang di si deposit ya. Kita akan segera load data 9 sekarang ya. Oke. Ya, saya udah grinding guys, udah selesai grinding. Itu grindingnya jadi behind the scene. Nah, sekarang kita mau lawan Ultima Weapon-nya langsung saja. Ya. Steam Prosultan needed. Steam Prosultan needed to continue operation. 10 or more has been confirmed. Continue with the operation? Yes. What was going on down here? Oh ya guys, ntar kalau misalnya kalah ya udah berarti kita tinggal ngulang lagi ya. Soalnya ini Ultima Weapon adalah boss yang agak susah ya. Jadi butuh hoki-hokian juga, jadi kalau kalah ya tinggal keluar dari aplikasi dan gue akan masuk ke aplikasinya lagi, ke aplikasi gamenya maksudnya, dan kita akan load game lagi dan kita akan coba terus sampai menang ya. Oke, okay. What was going on down here? Jadi ini bisa aja battle ini gue kalah dan gue ulang lagi. What was going on down here? Resuming operation. So like, are we supposed to pull it up? I have a bad feeling about this. What's going on? Excavation resuming. All except the leader must take shelter. Warning, please take shelter. Excavation resuming. All except the leader must take shelter. The rocks are resonating. The air is pretty heavy. Thank you.
Yes, Lionheart. Oke guys, sekarang kita pasangin kanten on ya. Kita akan keluar dari sini karena misi kita di sini udah selesai ya. Kita pasangin kanten on supaya nggak ketemu musuh ya. Tapi kayaknya musuhnya semua udah hilang deh. Begitu ultima weapon is defeated, kayaknya semua musuh udah hilang. Tapi buat jaga-jaga aja kita pakaiin kanten on supaya kita nggak ketemu musuh ya guys. Oke, kita akan save the game di luar aja ya. Kita akan segera keluar dari sini. Misi kita di sini udah selesai, udah nggak ada yang bisa dilawan lagi. Bahamut udah mati, udah kita bunuh. Ultima Weapon juga udah kita bunuh. Kita juga udah dapat Eden. Ya udah, misi kita selesai di sini. Kita sekarang tinggal keluar dari sini dan save the game di luar. Dan setelah keluar, saya akan pergi menuju ke Cactuar Island karena saya akan grinding lagi di sana. Jadi kayak saya akan save the game di Cactuar Island ya guys. Saya akan save the game di Cactuar Island. Abis itu kita udahan deh. Jadi kita ini sebenarnya udah mau udahan ya. Abis save the game di Cactuar Island, kita akan udahan video kita. Jadi kali ini singkat aja. Jadi video kita kali ini emang singkat, tujuannya hanya untuk mengalahkan Ultima Weapon saja ya. Suaranya kok aneh sih? Oke, bener. Ya, kita akan segera menuju ke Cactuar Island. Simpan di sini, kita akan save the game di sini ya guys. Habis itu kita udahan ya. Ya, kita akan save di slot 1 ya. Ya, kita akan save di data bentar, kita akan save di data 8 ya. Ya, kita akan save di data 8. Data access override? Yes. Data save. Oke guys, game-nya sudah tersimpan dengan baik di data 8 ya guys. Oke.
Oke guys, jadi udah dulu ya guys. Jadi sampai jumpa.